wa waqola idzul jawahiri fi manaqib asy-syekh Abdul Qadir taklifu asy-syekh Muhammad bin Yahya at-Tazdi at-Tazdi al-Hambali al-mutawaffa sanata 330 wa 60 wa 30 dan sumber sumber kitab dari Uh, referensi kitab saya ini kata Imam Yusuf bin Ismail An-Bahani nabhani diantaranya adalah lagi kitab Gola Idul Jawahir uh, tentang manakib Syekh Abdul Qadir al-Jilani karya Syekh Muhammad bin Yahya At-Tazafi uh, Al-Hambali jadi uh, Al-Hambali Al Hambali yang or, or, orsinil nih ya kalau Hambali yang pengikut Ibnu Taimiyah uh, tidak mau Karamat yang beliau itu wafat pada tahun 963 Hijriah. Wal minanul kubra wal minanul kubra wal baharul maurud wal ajwadul mardiyah wa dabagadul kubra jami'uha lil imam Abdul Wahhab Asy'arani al-Mutawaffa al-Mutawaffa sanata sanata 3790 dan kitab minanul kubro kita baharul maurud al wujudul mardiyah lebakatul kubro semuanya itu ketiga ketiganya adalah karangan daripada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'roni al, al mustri misri yang wafat pada tahun 973 Hijriah. Wa dhabaqatul kubra wa dhabaqatus sughra gilahuma lil Imam Al-Munawi al-Mutawaffa sanata sanata ihda wa alfin dan kitab Dhabagatul uh, Kubra dan Dhabagatul Suro kedua-duanya adalah karangan Imam Al-Munawi yang wafat pada tahun 1001 Hijriah wal <tutup> ibrizu fi manaqib sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh libnil Mubarak Al-Fasi ibtada ta'lifahu sanata sanad tis'in wa asna'i 'ashara wa alfin dan e, kitab Al Ibris tentang malakibnya Syedi Abdul Aziz Ad Dabbaw karya Ibnu Mubarak Al Fasi beliau memulai ngarang kitab ini pada tahun 1129 Hijriah. Wal wal fi manaqib Ali Ali Muhammad bin Abi Bakar Asyali Alawi. Dan kitab uh, Rawi uh, Membahas tentang Malakib-malakibnya Tokoh-tokoh Alu Ba'alawi Karena ia salah satu dari Dari tokoh-tokoh Ulama al Ba'alawi yaitu Syed atau Habib Muhammad bin Abi Bakar Asyali Ba'alawi Al-Mutawafah Sanatah Sanata Salasin wa Tis'ina wa Alfin Yang mana beliau wafat pada tahun Seribu Sembilan puluh tiga Seribu sembilan puluh tiga ibu sa'iratu fi a'yanil mi'adil Ashirah li sheikh Muhammad ibn Najmuddin Al-Ghuzi al-Mutawafah Al-Mutawafah al sanata Salata ihda wa sitina wa alfin fi sami dan juga uh, sumber referensi kitab saya ini adalah kitab al uh, kitab al kawakib as sairah fi uh, membahas tentang tokoh-tokoh 100 -tokoh, uh, atau abad 10 ke uh, abad ke-10 seratus tahun ke sepuluh berarti tahun tahun seribu karya Syekh Muhammad bin Najuddin al-Ghuzi yang beliau uh, wafat pada tahun 1061 di negeri beliau yaitu di Mishkah Asam Damascus al al uh, wa nafuhu al li shihabi Ahmad al-Mughri al mudhaffa al-Mudwafa sanata ihda wa arba'ina wa alfin dan kitab Nafhid Tuyib karya Ahmad Al-Mugri yang wafat pada tahun 1041 Hijriah. Wa khulasatul asar fi a'yanil al hadiah asyarah lil muhibbi al-mutawafah sanata sanata ihda sanata ihda asyarah wa mi'atin wa alfin fi fi baladihi di miskoh dan kitab satu Asar e, membahas tentang tokoh-tokoh abad ke-11 Hijriah karya e, Muhibbi yang wafat pada tahun 1111 seratus Asyar wa mi'atin wa alfin ya di negerinya yaitu dewaskus Wasil kudurari fi ayanil qurni nisani asyara li siyidi Muhammad Khiril al -Muradi mufti di Dan dan kitab Silku hmm, Duror membahas tentang tokoh-tokoh tokoh-tokoh uh, abad 12 Hijriah karya Syed Muhammad Khodil Al Muradi yaitu Mufti Negeri Syam pada, yang wafat tahun 1000 206 ya S Sitin wa mi'ataini wa alfin Wa tarikhul misr abdul rahman Ibn Hasan al-Jabruti al-Mutawafa Sanata uh, Sanata sab'in wa thalathina wa mi'ataini wa alfin ya, Dan kitab tarikhul misr Karya abdul rahman bin Hasan al-Jabruti Yang wafat pada tahun 1237 Hijriah Wa syarrah wsharrahudzalliyadzul uh, muhammadiyah li uh, Sayyidi al a'rif billah syekh abdul ghani an nabulisi al matafa sana ta arba'in warba'inah wa miatin wa abad alfin dan kitab syarah daripada kitab sharrahudzul muhammadiyah karangan Sayyidi al a'rif billah syekh abdul ghani an nabulisi yang wafat pada tahun seribu seratus empat puluh empat hijriah Al -Adawi al al uh, Salasin, uh, Salasin wa syarhul <coughs> uh, burdati li syekhina syekh Hasan Al-Adawi Al-Misri al-mudhaffa sanata 30 30 wa wa 30 10000 di misr dan kitab syarh burdah burdatul busiri karya syekh uh, Hasan Al-Adawi Al-Misri al uh, yang wafat pada tahun 1303 Hijriah di Mesir والحدائق الوردية في حدائق الجلة النقشة بندية لصاحبنا العالم الفاضل الشيخ عبد الحميد بن شيخنا العلامة المرشد الشيخ محمد بن الخوني النقشة بندية رحمه الله تعالى الضوافة سنة سبعة عشر سنة سبعة عشر وثلاثمائة وألف في القسطنطانية Juga eh, kitab, hmm, juga eh, kitab apa ini Kitab hadayakur wardi membahas tentang hakikat-hakikat dari para tokoh-tokoh <hesitation> -tokoh, eh, eh, taurikot Kitab itu karya daripada teman kami eh, yang alim, yang utama, yaitu Syekh Abdul Majid bin eh, Putra daripada guru kami yang sangat alim yang menjadi <coughs> mursyid Tarekat yaitu Syekh Muhammad Al Al Khani anak Gusabendi taala yang wafat pada tahun 1317 Hijriah di Gustuntonia. Gustuntonia itu uh, Istanbul ya, di di Istanbul.